Nah, untuk sementara mobil jenazah sudah masuk dan disambut oleh umat dan para imam yang ada di tempat ini. Akan didoakan dulu oleh Romo Ando Gurni. Amin. Terima kasih bagi pastor paroki di katedral ini. Bapak Uskup kami, Monsinyur Ludovicus Simanulang yang tercinta. Kami umat Kuskupan Sibolga mengucapkan selamat datang ke gerejamu, Gereja Katedral Santa Teresia Lisieux Sibolga. Terimalah salam dan hormat kami, kawanan domba gembalaanmu. Kita hening sejenak memberikan kehormatan kepada dia. Imam. Kita iringi dengan lagu. Thank you.
ibadat nanti ada kesempatan untuk melihat dan memandang yang mulia Bapak Ustaz. Oleh karena itu, pada para imam tolong mengambil jarak dengan insinyur sedikit. Kita lanjutkan dengan ibadat kita. Sekali nanti ada. Ya, ini ibadat sudah selesai dan selanjutnya penghormatan untuk para imam dan juga umat yang sedang berada di dalam gereja ini. Selanjutnya umat akan diberi kesempatan untuk memberikan penghormatan kepada yang mulia Bapak Uskup dan sudah dipersembahkan semua. Dengan diberikan ya, sudah dilakukan. Bapak Ibu yang sudah berada di sekitar PT supaya bergeser dengan cepat karena yang lain juga akan melihat. Dilakukan. Kita ingat pengumuman dari 2-3 detik baru lewat. Kalau masih pikir tak lagi kemudian kita coba mungkin seperti yang komunik untuk melihat. Kalau sudah foto lebih tenang. Selanjutnya beberapa umat sudah mengambil gambar dan sekaligus melakukan Bapak Uskup yang sudah dalam gambar ini. Dilakukan beberapa buku ibadah kita supaya ditinggalkan di kursi di dalam gereja ini, jangan dibawa pulang karena besok masih kita pakai buku ibadah warna kuning supaya ditinggalkan. Bapak Ibu supaya kita akan jalan. Oke, selanjutnya pintu keluar sebelah kiri ini supaya dibukakan. Ya, pintu keluar sebelah kiri ini supaya dibukakan. Ya, Bapak Bupati, Tapting, kami layak untuk memberikan penghormatan kepada Monsenyur bersama dengan Bisbida. Thank you.
bagi Bapak Ibu yang sudah berada di sekitaran PT ini supaya dijadikan kesempatan yang masih jelas.